Weh, apa ini? Apa ini? Wah, banyak banget yang bilang intronya bagus banget, bang. Kece banget, bang. 10/10, mantap, bla bla bla. Aduh, aneh juga ikut seneng sekali ya kalau melihat Swipe-Swipe aneh suka dengan opening yang aneh buat kemarin ya, Swipe-Swipe aneh ya. Jadi gini, Swipe-Swipe aneh. Kan intro baru ini kan belum ada nih, belum ada yang ngepostannya juga nggak pernah upload intro di TikTok. Nah, kemarin ada tuh yang ngepost intro aneh yang pakai alamat-alamat di TikTok, terus view-nya itu sampai 1,5M. Jadi, buat Swipe-Swipe aneh yang mau ngepost intro aneh yang baru itu, langsung aja kalian post ke TikTok. Jangan lupa tag aneh biar aneh repost, nanti otomatis video yang kalian post itu nanti bakalan FYP. Coba, mau nggak FYP? Langsung aja kalian post. Kalau kalian sudah rekam, sudah kalian post, mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sohib-sohib aneh. Bagaimana kabar sohib-sohib aneh di hari Jumat berkah ini? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah kalian sehat-sehat saja? Hah? Coba jawab dulu, sehat apa tidak? Ya, kalau yang sedang tidak sehat, mari kita doakan bersama-sama agar siapapun yang sedang tidak enak badan hari ini diberikan kesembuhan secepatnya, diberikan kesegaran lagi, diberikan kefit dan keburganan jasmaninya itu agar dia itu bisa sembuh, bisa sehat lagi. Amin. Gimana ini sohib-sohib aneh-aneh? Pengen tahu nih, apakah sohib-sohib aneh hari ini masih libur atau cuma kemarin aja yang libur? Terus kan setahu aneh kan Sabtu itu tanggal merah lagi. Ini kira-kira sohib-sohib aneh hari ini libur apa tidak ya? Semoga Swipe-Swipe aneh itu libur aja ya, biar mereka senang semua gitu ya, Swipe-Swipe aneh ya. Bang, mana video lu yang joget di tengah jalan dan bagi-bagi makanan orang yang kurang mampu? Bang, please dijawab. Yang joget-joget itu tidak termasuk. Yang joget-joget itu batasnya Januari. Sedangkan aneh itu 3 juta di bulan Februari. Tapi kalau bagi-bagi makanan, aneh itu bakalan bikinnya itu di minggu depan. Soalnya di minggu ini belum bisa. Kayaknya ini juga masih hujan. Mungkin minggu depan itu sudah cerah. Karena juga kan aneh dari hari Senin sampai hari Jumat itu aneh ngetik, aneh ngedit, aneh semua-semua. Jadi gak ada waktu untuk keluar. Mungkin di minggu depan hari Sabtu atau hari Minggunya tuh aneh bikin. Nanti hari Selasa paling aneh upload ya. Bukan Selasa besok ini, Selasa minggu. Masih minggu depannya lagi, pokoknya bukan Selasa minggu. Pokoknya ditunggu aja, jangan aneh tetap bakalan bikin. Jadi Swipe-Swipe aneh tunggu aja, jangan khawatir, aneh pasti bikin kok. Okay. Jadi hari ini kita akan melihat lagi video-video meme yang ada di TikTok sesuai dengan yang sudah dikirimkan oleh sohib-sohib aneh ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa like dulu video ini, tembusin ke 10.000 like biar aneh itu nanti akan challenge lagi. Dan buat yang TTSP belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, acan beberapa malam lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Oke lah, siap-siap aneh, kita sudah di dalam TikTok. Mari kita mulai untuk video yang pertama. Ada apa ini? Coba. Saya sendiri. Kalau suaminya? Nah, alhamdulillah suami saya udah armatur. Bentar ya bu ya. Ini aneh yang salah mengartikan, salah paham atau salah dengar ini. Alhamdulillah suami saya sudah 2 tahun almarhum. Oh, alhamdulillah bu. Tadi kan kita kira ibunya bilang alhamdulillah sehat dong harusnya. Lah kok bisa-bisanya sudah almarhum 2 tahun? Mensyukuri setiap keadaan. Sabar dulu. Tadi aneh kira bapaknya tuh udah siap-siap mau sholat. Itu kok malah par goy, kok joget bapaknya. Bagus. Iya. Ketahuan tingkah laku bapaknya seperti itu ya. Bapak cuman gabut aja nak. Gabutnya bapak-bapak sekarang. Par goy di tengah sawah. Sangat merosakan. Yes, otaknya Pasuruan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Yes. Teh pesuruan. Ya.
kok bisa kayak gitu ya? Eh, Iron Man kah ini? Explore, belum download data. Apalagi ini? Ini kok tumben? Ini siapa yang ngetek video ini kok tumben? Kirim-kirim video kayak gini kan? Siapa nih? Kok ada yang kirim-kirim kayak gini? Mukanya manis banget kayak janji pemerintah. Opung. Kok ada-ada aja Opung nih komennya? Tapi sabar siapa nih? Sabar. Ini kok aneh kayak pernah lihat ini. Coba kita lihat videonya ini. Kayak aneh pernah lihat, tapi gimana ya? Coba kita lihat video lainnya ya. Coba sabar kita lihat dulu. Kita buka TikTok namanya. Ini coba kita lihat ini ya. Ini akunnya ini, coba kita lihat. Ini kayak aneh pernah lihat ini, kayaknya ini kayak mirip artis Korea. Serius mirip artis Korea. Coba kita lihat. Kita lihat bio-nya dulu. Ini ada link apa nih? Coba kita klik link ini. Apa ini yang keluar? Lita tempat mabar game pro dan cantik. Siap namanya. Coba kita download dulu ya, buka download ini. Nah, coba kita download dulu aplikasinya ini. Ini Lita. Apa ini? Ada teman curhat, Mobile Legend, PUBG, Free Fire, Ludo King. Banyak banget ini. Ini apa ini ya? Coba kita cari tadi apa namanya? Coba tadi Rara. R A Ra. Nah, yang ini bukan. Ini benar. Gini fotonya. Fotonya kok gini? Sabar. Ini nanti kita sensor ya. Foto adik Rara ini kok gini banget ini. Nah, pas banget lagi online. Mari kita chat aja ya. Kita chat. Ane mau isengin ini, mau ane isengin nanti ane mau ajak telepon atau ajak bicara gitu. Ane cara main. Ane kasih pencerahan. Coba kita chat aja dulu aja. Oke, bisa langsung RTC. Teman curhat maksudnya. Coba ane langsung order teman curhat biar kita isengin. Mau ane kasih pencerahan nanti. Langsung aja kita ini order dulu. A few minutes later. Aduh, adik Rara, kenapa adik joget-joget seperti itu pula lagi? Aduh. Apa sih ini, abang baru call juga udah marah-marah. Tahu sendiri kan kontainer aja joget-joget. Astagfirullah adik. Enggak adik. Aduh, abang cuma bercanda aja. Jangan marah-marah kayak gitu pula lah. Aduh. Ada aja. Beneran juga enggak apa-apa. Aku mau jadi adean abang, boleh enggak? Astagfirullahaladzim. Enggak gini aja. Enggak gini deh. Tadi kan abang kan buka TikToknya adek nih. Terus abang lihat di bio-nya tuh kok ada link Lita ya? Lita itu apa sebenarnya ya? Iya bang, zaman sekarang masa nggak tau Lita sih? Ya Allah, kudet banget. Bercanda. Nih aku jelasin dulu nih Lita nih. Lita itu aplikasi jasa temen mabar nih. Nggak cuma bisa mabar doang, bisa nyari temen curhat, temen nyanyi. Terus plusnya di Lita tuh juga cakep-cakep, mau bang. Kayak Rara kan, imut. Iya sih, tapi tadi abang niatnya untuk order Rara itu bukan lihat gara-gara Rara cakep apa tidak. Tapi abang sudah bisa menerawang kalau lihat apa adik Rara ini, hatinya itu yang cakep ini. Masya Allah, terima kasih. Jadi malu. Gini deh, tadi kan abang sudah buka Lita tuh. Terus abang kan pilih order adik Rara itu teman curhat. Berarti kita cuma curhat-curhat aja kayak gitu. Iya nih, ada nggak yang abang mau curhatin gitu atau mau obrolin? Rara siap dengerin kok. Mau curhat sih kayaknya abang gak ada perlu curhat apa-apa kayaknya ya. What? Ya terus ngapain kakak curhat itu, order temen curhat di Rara? Kan bisa order Mobile Legend juga, kan banyak. Enggak, kan gini, kan abang ini kan biasanya kan nge-reaction video-video meme di TikTok gitu ya. Gimana kalau kita challenge, gimana buat seru-seruan aja gitu ya? Takut, jangan siapa, jangan yang aneh-aneh tapi. Al-Rizky tidak pernah aneh-aneh. Kita gini aja challenge-nya itu. Kita nanti bakalan nge-reaction sekitar 1, 2, 3 video lah. 3 video kita nge-reaction. Nanti siapa yang ketawa, abang kasih hukuman, gimana? Boleh deh, seru tuh. Oke, kira-kira apa ya bagusnya? Siapa nih, apa nih kita kasih hukuman apa ini? Gini aja ya. Adik Rara bisa nyanyi apa enggak? Apa cuma bisa joget aja ini? Joget aja deh. Joget aja katanya. Oke, gini aja. Berarti nanti kalau
adik Rara ketawa, nanti joget, ya joget tipis-tipis yang what? Joget santai-santai aja gitu ya, gimana? Tapi kalau misal abang yang kalah, buka peci ya? Buka peci pula katanya. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Ini sohib-sohibannya juga mau lihat aneh buka peci. Enggak apa, oke, oke. Kalau aneh ketawa nanti aneh buka peci, tapi kalau Rara ketawa, Rara harus joget ya. Oke lah, langsung aja nih ya. Kita mulai untuk reaction kita berdua ini, oke? Oke, adik Rara, kita udah di videonya, mari nih. Apakah kita lihat bisakah Rara ini menahan tawa apakah tidak? Mari kita lihat, kita mulai nih, Raya. Siap? Oke, mari. Hei, kak. Ini masih buka kan ya? Masih buka, kak. Oh, ya udah. Soalnya lagi pengen yang mood booster gitu sih, kak. Oh iya, ada. Ya. Itu emang ada atraksi gitu ya, kak? Iya, kak. Sekarang ada atraksi kayak gini. Oh, kayak gitu. Oke. Okay. Yaudah deh, ya, kak. Aku silakan. Mau pesan. Iya, kak. Silakan. Sabar. Ini Rara paham nggak nih? Kenapa? Kenapa dia kayak gitu? Paham nggak? Nggak. Jadi nih, orang kan itu udah mau closing itu. Udah mau closing. Orang-orang di petugas-petugas kafe itu kan udah mau closing. Mereka udah siap-siap bersih-bersih. Ada pembeli datang lagi. Santurung deh jadinya. Coba lihat, tuh. Oke, oke. I see. Wah ini, Hawaiian Pisti satu aja. Hawaiian Pisti satu? Iya, satu aja. Kalau nambah apa lagi, kak? Bagus, ya, iya temennya. Oh ini, Black Oreo Cheese, kak. Black Oreo Cheese? Orang rumah. Iya, berapa, 10 kak? Aja, cuma 10? Iya. Bagus. Itu kenapa, kak? Gak apa-apa itu temennya, kak? Gak apa-apa, kak. Oh. Udah, itu aja, kak? Apa ya? Aku sama, ini ayam. Ayam, kak. Ayam? Iya. Yang berapa pieces, kak? Yang 20 sih, kak. Yang 20 kenapa, pieces? Kak? Iya, suara apa itu tadi, kak? Petir, kak. Oh, petir. Iya, hujan. Kamu petir, petir. Iya, bagus. Gimana? Masih aman ya, Raya, untuk video pertama ya? Aman dong. Ini kayaknya abang nih yang bakal kalah nih. Oh, kalau aneh ini kan memang susah untuk menahan tawa, tapi karena ini udah ada challenge, sudah ada hukuman, jadi ya aneh harus, ya harus menahan tawa kan. Tapi tenang, bakalan kita bikin Rara ketawa ini, santai, santai. So, siapa nih kita next lagi ya, Rara ya. Kita cek lagi video-video lainnya, Ki. Oke. Kita lihat video kedua ini. Gelap ya. Agak gelap dikit. Agak gelap dikit gitu ya. Aman. Gimana? Sering Rara nonton video-video gelap gini kah? Lumayan sering sih. Gelap. Masa sohib-sohibannya itu, aduh, abangnya ditaruh tangan Franco ke tangan abang itu. Masih aman. Okay. Sombong amat. Ini, aneh yakin ini. Video ketiga ini pasti Rara. Gak bisa tahan tawa. Udah siap nih ya, kita lihat video terakhir nih. Kita lihat video ketiga nih, kita lihat. Udah siap ini? Oke. Okay. Oke, kita lihat. Mari. Nah, sabar. Udah pernah kan nonton-nonton transisi gitu kan? Iya, kan transisi gitu. Coba kita lihat transisi abang ini ngapain dia? Coba kita lihat. Sabar. Ini kok bisa. Orang biasanya transisi bagus-bagus gitu kan. Transisi begini itu ini. Oh ma, mau jadi kalah. Oke, oh. Kita juga tertawa. Aneh kira cuma Rara yang ketawa. Ayo, kita peci juga. Ayo, kita harus sportif. Nggak boleh curang. Aduh, ini aneh harus buka nih posisinya ini. Rambut aneh sudah berantakan banget ini, gimana ya? Enggak boleh, harus sportif dong bang, udah ketawa ya. Kayaknya kita kabur aja siap-siap aneh ya. Enggak lah, Ariski kan tetap sportif ya kan. Ariski tetap selalu bertanggung jawab. Oke, oke, mari aneh buka peci aneh ini ya. Oke, kita lihat. Mantap. Aduh, apa yang mau dilihat ini? Rambut acak-acakan kayak orang gak pernah diurus gini. Udah ya. Udah. Kayak orang Turki. Ada pula orang Turki katanya. Ani pakai aja lah. Ya. Cukup lah. Sudah kan? Ani sudah buka ini. Sekarang tinggal Rara ini.
Rara dong. Ya udah. Sesuai janji. Mana? Iyalah, harus sportif lah. Cepet mana? Ane tunggu ini. Cepet dong. Yang santai-santai aja. Tapi jogetnya bukan yang heboh ya. Oh iya, ya. santai aja, tidak apa-apa, aman. Oke, ntar aku putar dulu musiknya. Oke, mari. Ane juga dengar ini musik, siapa tahu Ane juga ikut joget gitu kan. Mari. Oke. Maaf ya, kesalahan teknis. Oke, aman. Kita tungguin aja sayup-sayup Ane ya, santai dulu. Sabar. Asik. Joget juga dong, Bang. Iya dong, santai. Udah ya. Sih, bagus, mantap. Jadi, ya begitulah ya. Ternyata Rara juga tidak bisa menahan tawanya. Jadi seorang hutan. Ya begitulah ya. Ah, seperti itu untuk kita challenge-nya sahib-sahibannya ya. Adik Rara sabar nih, tadi kan abang buka Lita. Terus ada banner kok kayaknya nih. Ini bu, foto adik Rara apa bukan ini? Coba adik lihat ini, ini. Iya dong, mirip kan. Ini kok, apa pula ini? Ada banner Anong Kiyo, coblos cintaku. What? Coblos cintaku? Coblos? Masa apa enggak itu? Tahu itu event dari Lita loh, padahal Lita aja enggak tahu nih, ku kasih tahu nih sama abang nih. Nah, iya ini apa sebenarnya ini coblos cintaku nih, ada event atau apa ini ya? Coba jelaskan dulu abang, enggak paham nih, kudet banget abang ini, coba. Nah, kan bulan ini tuh bulan kasih sayang ya kan, Valentine. Jadi Lita kasih event nih buat kita di bulan ini. Wow. Namanya Lita coblos cintaku. Jadi buat kalian nanti nih berkesempatan nih yang menang nih kan, nanti diundi gitu loh bang, yang berkesempatan menang itu bisa ketemuan sama aku, bisa makan, mau nonton film, mau mabar bareng, pokoknya terserah aku temenin pokoknya. Nah tapi terbatas. Mulai dari tanggal 5 doang sampai tanggal 24 bisa order Rara. Jadi ayo. Oh, cuma tanggal segitu aja, kalau lebih nggak bisa lagi? Iya nggak bisa. Kayaknya nih abang mau nih, gimana, abang mau kayaknya, asik juga gitu ya. Gratis nggak tapi ini? Ih, gratis dong, kita biayain kita tahu. Serius, gratis ini? Terus caranya biar aneh bisa kayak gitu, gimana caranya? Coba, gimana ini? Nih, aku kasih tahu ya bang, tapi cuma abang nih yang aku kasih tahu nih. Oke, gimana? Sini, deket dulu, biar kedekan. Aneh deket-deket nih, shh. Nih, abang, nanti order Rara sebanyak-banyaknya, tapi jangan pakai satu HP doang. Download Lita di beda-beda HP, terus order Rara sebanyak-banyaknya. Karena itu satu akun, satu tiket. Kan kalau misalnya banyak HP, banyak akun, itu peluangnya lebih gede, bang, gitu. Oh, kayak gitu. Santai, adik Rara. Nanti Ane ambil HP bapak, Ane mama, Ane satu RT, bapak RT, bapak kampung, lurah desa, semuanya Ane ambil, Ane download Lita. Nanti Ane order buat ketemuan sama adik Rara, gimana? Mantap, bener ya? Abangku nih. Iyalah, untuk adik Rara apa yang enggak gitu kan? Asyik. Iya, ini pokoknya buat sohib-sohib aneh. Kalau kalian juga ini mau ini ya, kalau kalian mau bertemu dengan Rara, apalagi nanti bulan-bulan Valentine ini, kalau kalian buat jomblo-jomblo ngenes kayak gini kan, langsung aja download Ita sebanyak-banyaknya. Kalian ambil tuh semua HP mama kalian, bapak kalian, kalian ambil, kalian download, terus kalian buka banner Nong Kiyo Coblos Cintaku ini, kalian order adik Rara kayak gitu ya, sayup-sayupannya ya. Tapi bukan hanya adik Rara juga, adik Rara sudah tentu ada. Terus ada RBL Vincent, Oni Kairi. Siapa lagi? Adik tahu nggak siapa lagi ada? Ada Kak Vanessa juga. Ada Kak Vanessa juga, itu pokoknya semuanya ada yang cakep-cakep, ada yang ganteng-ganteng juga kayak gitu. Ya, pokoknya langsung aja sayup-sayupannya itu klik linknya ada di kolom komentar atau di deskripsi. Oh, jangan-jangan, Anda taruh di deskripsi videonya, kalian klik link yang ada di deskripsi video ini, langsung aja kalian klik, kalian download sebanyak-banyaknya karena waktunya terbatas. Oke lah, mari kita bungkus aja ya adek ya. Yuk, jangan lupa order sebanyak-banyaknya. Siap. Nah, karena tadi adek sudah temenin abang buat seru-seruan, challenge-challengean gitu kan, di ending ini abang mau kasih sesuatu buat adek Rara nih, kira-kira adek mau nggak nih? Mau dong, apa tuh? Abang mau kasih gift dulu nih, gift di Lita adek nih ya. Sabar nih, rahasia abang mau pilih apa nih ya. Kita ambil ini, terus sabar-sabar abang cari yang bagus ini, yang bagus. Yang tembak-tembak dong. Oke, abang kirim nih. Buat adik Rara ini, masuk nggak? Thank you, makasih. Iya, sama-sama. Ya, adik Rara ya. Ketika lu ditinggal sendirian di rumah, plus ditinggalin duit jajan sama ortu lu, gimana itu coba? Single,
Duda Beer Out. Au, asik, Duda Beer Out. Merdah. Tenggol. Duda Beer Out. Tenggol. Apa ya, kok ada ini enggak pernah ngerasain ya. Ketika lu tinggal sendirian di rumah, terus mungkin kalau dikasih uang jajan sama orang tua lu, oke lah, senang gitu kan. Tapi kalau tinggal di rumah ya enggak senang lah. Kalau udah tinggal di rumah, enggak dapat duit, enggak ada makanan di rumah. Auto. Kayak orang kelaparan. Gua yang mendadak jadi chef profesional. Oh, gitu kelakuan ente kalau enggak ada orang tua ente di rumah ya. Gua yang ngajak pacar ke rumah. Hei, apa pula? Mama gigit nih. Halo guys, kenalin ini piaraanku guys. Aku tiap kali makan pasti ada ininya guys. Apa itu bang? Lucu kan? Piaraan. Piaraan bang, piaraan. Setiap makan dia ada, itu namanya bukan piaraan bang. Ini namanya Jono, ini namanya Joni. Ada dua kah? Ini kakaknya, ini adiknya. Ya Allah, aku senang sekali makan. Aku senang sekali tapi mual dikit nggak apa-apa. Kalau bersama hewan pelit, hewan pelit. Udahlah bang, ente sudah selesai makan baru dapat itu, mending nggak usah ente video-video lagi, nggak usah ente lihat-liatin lagi. Yang sudah masuk biarkan saja sudah masuk bang, mau gimana lagi kan, masa mau ente muntahkan semua lagi. Kakak coba masak bakso tanpa tepung dong. Hah? Bakso tanpa tepung? Yang bener aja. Yang bener aja. Apalagi nih mbaknya nih, bakso apalagi Oke, nih. Pertama siapkan daging Samsudin, kemudian garam temennya garam. Kenapa ya harus Samsudin selalu dibawa-bawa? Samsudin, Yanto, semua nama bapak-bapak dibawa sama dia. Rizky juga dibawa sama dia. Hanya garam, kakeknya garam, Sumanto, Samsudin, Samsul. Habis itu aneh bilang Samsudin, Samsul pasti ada. Blender chef, tinju telur Alexander, biji. Gak usah. Ngapain ditinju di... Pukul pelan-pelan aja, bisa itu telur. Tilu. Ya, blender sampai jatuh itu nanti. Bagus. Apalagi nih? Coba kita lihat, apalagi mbaknya ini? Dan diamkan sampai bulan Ramadan. Apa nih? Kau ini apa? Kau tinggal sini ke? Masukkan ya, baksonya berubah jadi si Oyen. Kecambah, sawi, sama bakso tanpa tepung yang udah dimasak. Itu kenapa ada Samsudin di situ? Ya Allah. Tadi kayak gini aja. Bakso tanpa tepung buatan Chef Sumanto udah jadi nih, bos. Pal-pale. Mari. Bakso tanpa tepung kok gitu jadinya? Cop, mari kita tendang. Rasanya kayak es kulkul chicken tahu. Enak banget. Rasa ayamnya tuh kerasa dan pastinya ini sehat soalnya nggak pakai tepung. Dan pastinya kayak akan vitamin seperti vitamin B6, B12, B100, B200, B100. Samsudin mukbang. Ya, sabar ya. Ini aneh agak tidak terasa menikmati untuk makanan mbaknya ini. Biasanya dia suka dengan makanan, tapi ini agak lain ya. Walaupun bakso, tapi kalau ditaruh di gelas itu kayak rasanya agak aneh aja. Buat aneh gitu, gak bisa aneh makan bakso di gelas kayak gitu tanpa tepung lagi. Iya. Abang ini lagi masih mengikuti dia. Apa ini bang? Sudah nyaman kah bang? Sudah mulai suka kah? Iya kah bang? Itu, lihat komentar dari atas sampai bawah. Kalian baca sendiri. Apa itu isi komentarnya? Sorry ya dulur, candu banget karo Sony servermu. Bahaya. Abang ini sudah mulai candu. Nggak apa-apa bang, pelan-pelan. Sekarang bolehlah candu sama Sonya. Nanti kalau mau candu ke tempat-tempat lain, candu dalam hal-hal lain, boleh bang. Ani persilakan, pintu terbuka dengan sangat lebar. Kabarin aja bang nanti kalau mau login gitu ya. Gak bisa berkata-kata lagi ya, Nek ya? Itu abang tuh kok... Kita baca captionnya aja ya. DC, Mi, Bintang, Angin Topan, Helikopter. Oh itu kah gaya helikopter, bang?
off di dalam kolom komentar. Gimana itu? Menyala bangku. Menyala bapakku. Enggak apa-apa, slow. Tetaplah ilmu padi. Respect abang dah. Tipis-tipis. Asik. Kalau di atas jangan lupa merunduk. Panutan abangku. Berkelas. Ijin abangku. Kenapa dicekik leher bapak? Terbawa suasana ijin pak. Kok dicekik bapaknya? Apa mungkin gara-gara ini? Anaknya kemarin jadi masuk rumah sakit? Sangat merosakan. Suami, kamu kalau di rumah kok dasteran terus sih? Sabar dulu ya. Ini, emang kalau di rumah istri itu harus pakai apa bapak suami? Masa iya disuruh pakai gaun di rumah doang? Masa iya disuruh pakai baju yang dari atas sampai bawah? Oh, 3 meter ke belakang? Ya. Heish. Loh, bahaya kan? Gak pakai dasar memang, tapi pakai langsung baju dinas memang. Ini susah ditiru ya guys. What flag is this? Italy. Sia, selamat datang ke Kuala Lumpur. Please, jumpa teraya pizza Malaysia. Itu bukan pizza. Itu canai. That one macam canai. Diamlah bodoh. What flag is this? Sabar ya, ini mbak-mbak ini apa gak pernah belajar geografi? Iya. Hah? Italia dari mana? Italia kan ada unsur ijonya, ada unsur putihnya, ada unsur merahnya. Itu dari mana? Unsur-unsur bendera Italia ada di situ, mbak. Italy, ngomongnya enak banget. Ya, tapi enggak sih. Perempuan kan enggak pernah salah swipe-swipean, ya. Apalagi ini mencelakain orang, kah? Entar dulu nih. Ini gimana konsepnya? Tadi kan udah tahu, sama-sama dong taruh pisang di situ dong. Kan harus coba kita baca komen dulu aja ya. Jadi ini settingan atau beneran? Nah. Jadi sebenarnya itu kan mereka memang settingan ya, settingan. Tapi pada saat mereka melakukan aksinya jadi tidak sesuai skrip. Ya otomatis plantengnya itu real itu. Nggak settingan lagi. Ternyata sudah habis. Sudah habis mungkin ya. Sekian dulu aja untuk reaction video meme TikTok hari ini. Semoga ente-ente semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini jangan lupa like dulu video ini. Dan buat ente belum subscribe, langsung aja diklik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Yalah, sekian dulu. Ane Rizky, sampai jumpa di minggu depan hari Senin jam 7 malam. Assalamualaikum.